Sarapan-sarapan. Inilah suasana pagi hari di Indonesia. Sarapan di warung, guys. Biasanya di Indonesia itu sarapan dengan nasi pecel, guys. Ada yang pakai tempe, ada yang pakai kerupuk. Tapi khusus daerah Bojonegoro, khususnya Padangan sini, guys, itu nasi pecel lauknya dengan tempe mbus digoreng hangat-hangat, yang sudah menjadi ciri khas orang Bojonegoro. Ya, inilah yang namanya tempe mbus. Tempe mbus sendiri, guys, itu berasal dari ampas kedelai yang dibuat satu paket dengan membuat tahu. Kita akan mengajak pemirsa untuk melihat proses pembuatan ampas tahu hingga menjadi tempe mbus. Ya, ini namanya ketel pembakaran. Ketel ini yang diambil adalah uapnya, guys. Ada uap itu disalurkan dalam pipa untuk menuju ke sana, ke tungku pemasakan, untuk memasak tahu. Kedelai setelah direndam 2 jam lalu digiling, guys. Ini adalah penggilingan kedelai untuk menjadi bubur kedelai. Mau dimasak menjadi bubur kedelai ini. Ya, ini namanya bubur kedelai. Siap untuk dituang ke tungku pemasakan, guys. Untuk memasak tahu. Ya, proses memasak tahu ini untuk menunggu matang, guys, kurang lebih 20 menit. Dialirkan ke penyaringan. Ya, ini adalah proses mengalirkan masakan ke penyaringan. Yang ini nanti akan menjadi ampas tahu. Yang ini nanti akan dibuat sari kedelai untuk mencetak tahu. Air.
setelah diperas sampai nol, lalu ini dikasih racun guys, ini proses pendinginan. Nanti sebentar lagi mau dimasukin plastik untuk dibuat tempe bus. Setelah dibungkus-bungkus, nah ini adalah hasilnya yang namanya tempe bus yang siap untuk digoreng. Inilah namanya tempe bus kreasi lauk-pauk asli khas Bojonegoro. Ampas tahu selain untuk tempe bus juga bisa bermanfaat untuk pakan ternak guys. Ampas tahu untuk pakan ternak nih. Nah, untuk proses penggemukan. Oh.